Pernahkah Anda mendengar tentang kekuatan daun sirsak dalam menjaga kesehatan? Ternyata, daun sirsak bukan hanya sekadar daun biasa. Rebusannya memiliki berbagai khasiat luar biasa yang bisa membantu Anda menjaga kesehatan. Daun sirsak, yang berasal dari tanaman sirsak, Annona muricata, telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional berbagai budaya. Dengan rasa yang segar dan sedikit pahit, rebusan daun sirsak kini semakin dikenal sebagai minuman kesehatan yang penuh manfaat. Baik Anda berusia 13 tahun yang ingin menjaga kebugaran, atau 65 tahun yang ingin menjaga kesehatan, rebusan daun sirsak bisa menjadi tambahan yang menyehatkan dalam rutinitas harian Anda. Daun sirsak berasal dari pohon sirsak nama ilmiahnya Annona muricata, yang dikenal juga dengan nama Graviola atau Guanabana. Pohon ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pohon sirsak tumbuh di daerah tropis dengan iklim lembab. Tingginya bisa mencapai 8 hingga 10 meter dan memiliki daun yang lebat dan hijau gelap. Sirsak adalah tanaman yang serbaguna, di mana hampir semua bagian dari tanaman ini, mulai dari buah, daun, hingga biji, memiliki manfaat kesehatan. Daun sirsak mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memberikan banyak manfaat kesehatan. Beberapa kandungan utama daun sirsak meliputi acetogenins, senyawa ini memiliki sifat antitumor dan antikanker. Vitamin C, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Flavonoid dan tanin, senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Alkaloid, senyawa ini berfungsi sebagai analgesik alami. Satu, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Rebusan daun sirsak kaya akan vitamin C, yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dengan mengonsumsi rebusan daun sirsak, Anda dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, membuatnya lebih efektif dalam melawan infeksi dan penyakit. 2. Sifat antikanker. Salah satu manfaat paling menonjol dari daun sirsak adalah potensinya dalam melawan kanker. Acetogenins, senyawa yang ditemukan dalam daun sirsak, telah menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Penelitian laboratorium telah menunjukkan bahwa acetogenins dapat membunuh berbagai jenis sel kanker, termasuk kanker payudara, kanker pankreas, dan kanker usus besar. 3. Mengurangi peradangan. Daun sirsak memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini bermanfaat bagi orang yang menderita kondisi seperti artritis, di mana peradangan menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan. Dengan mengonsumsi rebusan daun sirsak secara teratur, Anda dapat mengurangi gejala peradangan dan meningkatkan kualitas hidup Anda. 4. Membantu mengatasi insomnia. Jika Anda kesulitan tidur, rebusan daun sirsak bisa menjadi solusi alami. Daun sirsak memiliki efek sedatif yang dapat membantu menenangkan saraf dan menginduksi tidur. Ini sangat berguna bagi orang yang menderita insomnia atau gangguan tidur lainnya. 5. Menjaga kesehatan pencernaan. Rebusan daun sirsak juga bermanfaat untuk sistem pencernaan. Senyawa dalam daun sirsak dapat membantu mengurangi peradangan pada usus dan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Ini dapat membantu mengatasi masalah seperti sembelit, diare, dan gangguan pencernaan lainnya. Daun sirsak dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, yaitu rebusan daun sirsak. Cara yang paling umum adalah dengan merebus daun sirsak dan meminum air rebusannya. Ambil beberapa lembar daun sirsak yang segar atau kering, cuci bersih, kemudian rebus dalam air selama 15 menit. Saring dan biarkan dingin sebelum diminum. Teh daun sirsak. Daun sirsak juga bisa dikeringkan dan digunakan sebagai teh. Seduh daun sirsak kering dalam air panas selama beberapa menit sebelum diminum. Kapsul atau suplemen.
Ekstrak daun sirsak juga tersedia dalam bentuk kapsul atau suplemen yang lebih mudah dikonsumsi. Meskipun daun sirsak memiliki banyak manfaat kesehatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Konsultasi medis. Sebelum mengonsumsi daun sirsak, terutama jika Anda sedang dalam pengobatan atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Efek samping. Konsumsi daun sirsak dalam jumlah besar dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, dan penurunan tekanan darah. Gunakan dalam jumlah yang wajar dan sesuai anjuran. Daun sirsak adalah bagian tanaman yang kaya akan nutrisi dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Dari meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga memiliki potensi anti kanker, daun sirsak menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Dengan cara penggunaan yang tepat dan perhatian terhadap dosis, daun sirsak bisa menjadi tambahan yang berharga dalam upaya menjaga kesehatan secara alami. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap penonton yang setia menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten menarik yang tentunya positif. Tetap terhubung, teman-teman, karena perjalanan kita bersama masih panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap bahagia dan jangan lupa selalu memberikan dukungan positif. Terima kasih atas cinta dan dukungan Anda.